bukti salah satu wujud kepedulian kepolisian kepada masyarakat yang ada di seluruh wilayah hukumnya, Kapolsek Medan Kota AKP Muhammad Riki Ramadan melalui Kanit Binmas Ibtu Julkarnain dan jajarannya mengunjungi sekaligus memberi tali asih kepada Nenek Bania yang sudah berumur 75 tahun dalam keadaan lumpuh dan hanya bisa telentang di tempat tidur selama 8 tahun. Nenek Bania tersebut merupakan salah seorang warga kurang mampu yang berada di Jalan Brigjen Katamso, Gang Lampu 1, Lingkungan 16, Kecamatan Medan Maimun, Kecamatan Medan Kota, Sumatera Utara. Kunjungan Kanit Binmas Polsek Medan Kota Ibtu Julkarnain juga turut didampingi oleh Panit Binmas Aibtu SR Simamora, Aibtu Ngena Kenca, Ibu Emiwati mantan Kepling 5, Dewi PHL Binmas juga Kepling 16 Heri Hendra. Kedatangan rombongan yang dipimpin Kanit Binmas Ibtu Julkarnain tersebut segera disambut dengan rasa gembira bercampur rasa terharu dari keluarga besar Nenek Bania. Selanjutnya, Kanit Binmas Ibtu Julkarnain segera memberikan tali asih bantuan sembako berupa 1 goni beras 10 kilo, gula 2 kilo, Indomie 1 karton dan juga minyak makan 5 kilo. Saya bangga dengan adanya bantuan ini dari Kapolsek Medan Kota untuk menyumbangkan kepada orang tua kami. Harapannya gimana? Ya, gimana? Senang lah apa? Ketenangan, kedamaian apa? Berarti Ibu sangat berterima kasih Bu ya. Sangat berterima kasih. Dari Medan, Sumatera Utara, Hamuanangan Pak Pahan, Tribrata TV, Salam Tribrata.